ada istilah penambangan. Jadi kita cuma membersihkan alur. Oh, membersihkan alur ya, Pak. Ya, kita menjaga laut itu tambah sehat. Caranya kita bersihkan sedimentasi. Itulah di PP 26. Memperlihatkan adanya pendangkalan sedimentasi, dan tentunya ini kita mencarikan solusi bersama bagaimana biar para nelayan itu bisa melaut mencari nafkah ini, biar mendapat kemudahan juga dalam aksesnya, salah satunya dengan mungkin dari sedimen ini bisa respon dari dewan sendiri. Setelah beliau melihat, beliau respon baik dengan adanya kondisi seperti ini, karena melihat sendiri saat tadi para nelayan untuk melaut itu harus berbelok. Dan tentunya tadi kami jelaskan ada permasalahan-permasalahan seperti mungkin ada masyarakat yang memang kurang setuju adanya normalisasi tersebut. Nanti kami ingin ada solusi-solusi yang memang terbaik untuk masyarakat di Blitar. Nelayan kita mau keluar pun ada kendala. Terhambatnya kapal yang kita naik tadi pun kalah sama tribulasi yang itu lah kendalanya. Dan harus kita cari jalan keluarnya seperti apa. Berarti terkait wacana penambangan? Tidak ada penambangan. Yang namanya siapa? Yang bilang anggar buat saya. Saya nggak pernah bilang penambangan. Tidak ada istilah penambangan. Jadi cuma membersihkan alur. Oh, membersihkan alur ya, Pak? Ya, kita menjaga laut itu tambah sehat. Caranya kita bersihkan sedimentasi. Itulah di PP 26. Peninjauan lagi, Pak. Ya sebenarnya ini kan sebagai keprihatinan kita untuk kita sampaikan ke anggota dewan pusat, ketemu nelayan juga bisa menyampaikan keluh kesahnya, termasuk melihat langsung situasi di sini mengenai pendangkalan. Pendangkalan yang dimaksud ini ya alur lalu lintas keluar masuk kapal sebenarnya. Mana yang tadi ada keresahan masyarakat itu kan juga disampaikan tadi perwakilan nelayan bahwa yang dimaksud ini adalah lalu lintas alur menuju dan keluar dari TPI saja, dan terus terjadi penambangan tadi. Dan kalaupun penambangan itu kan izinnya nggak mudah juga. Sedimentasinya ada berapa meter untuk pendangkalan? Kalau sedimentasinya tadi sih kita lihat hanya sebatas mungkin 60 cm ya. 60 cm sudah kandas, artinya yang ideal paling tidak 4 meter. Yang akan dilakukan pengerukan sebanyak berapa, Pak? Kalau menurut saya paling tidak 4 meter. 4 meter. Hanya yang di alur saja ya, tidak melebar ke kiri kanan, nanti kan alur itu ya batasannya breakwater itu lurus ya. Urusan breakwater itu sampai ke laut lepas. Nah, itu kewenangan provinsi tadi? Itu kewenangan provinsi karena masih 12 meter. Cuman izinnya mungkin ya memang sampai ke KKP karena izin menemukan itu kan kemenangannya kan.